Okay guys, assalamualaikum semua. So geng, sekarang ni aku nak pergi dekat Bolnat Jalan Ipoh. So at least aku boleh tunjuk jalan kepada korang yang tak tahu. Jom. Ni saya mau 4 batang tapi tapi dia saya mau panjang sikit je. Panjang sikit. Panjang dalam sini. Lepas tu kalau ada washer bagi washer sikit. Empatlah. Ah bos. Bos. Itu nut, saya mau satu nut 12 dengan 14. Tapi dalam ada plate ni. Ada plate ni. Berapa orang? Plate. Ya, itu lock tu kan. Yelah, saya mau tu lah. Kenapa aku pergi sini? Sebab sini dia barang-barang dia kualiti, kemudian murah. So, daripada pergi ke kedai motor, lebih baik pergi sini kan. Ni panjang sikit je kan? Panjang sikit. Lagi? Ada tadi nut je? Oh, nut tu. Okay, geng. Sebab yang ni adalah untuk jack 4. So, yang ni untuk jack 6. So, at least dia tanam dalam sikit, so tahan lah. RM12.60. Ya? RM12.60. So, inilah sebab aku, kenapa aku suka pergi Bolnat ni. Sebab kita beli banyak, murah. Berbaloi. Daripada kita pergi ke kedai motor yang harga dia sakit hati. A few moments later. Okay geng, so ni tiang yang aku beli tu. Yang ni tiang J4 brand IKK yang aku pakai. Sedangkan motor aku ni jack lain. So aku risau dia tak kuat, so aku belilah tiang panjang sedikit. Panjang sedikit guys. So aku beli dekat apa ni, Bolnat, dengan harga kos semua ni, semua yang dalam ni. Makan ni guys, RM12. So dengan harga RM12 ni. So sekarang ni aku pasang balik, dan yang ni blok yang aku cakap tak boleh pakai tu. Dan ni blok aku punya IKK tu,
dia ada soping kat atas tu. Lepas tu aku polish dia sikit, aku rasa tak ada masalah. Sebab ramai kata, alah tu polish dia sikit je, ha, dah boleh pakai. Sebab dia bukan calar tengah, dia calar soping atas je, dia kata. So ni aku nak pasang, menggunakan tiang yang panjang sedikit. Okay geng, okay guys, alhamdulillah dah pasang semua. So cuma carburetor saja belum pasang. Kejap lagi aku pasang carburetor, kemudian aku nak try start. Ni blok yang tenan slip yang tak boleh dipakai. Ni blok IKK yang cuping kat atas saja. So kita nak try start boleh dipakai ataupun tidak. Okay geng, carburetor dah pasang. So kita try start. Harap-harap tak ada masalah. Minyak jap. Nah, yang macam ni, okey. Kalau aku pakai blok ni, dia macam dia compress dia padat tau. Tapi kalau aku pakai blok yang tanam slip tu, aku tekan macam tu je, dia macam tak ada compress. So aku tak tahu sebab apa. Okay geng, seperti yang aku cakapkan dengan korang video aku sebelum ni, yang aku akan kongsikan kenapa blok tanam slip ni tak boleh dipakai. Okay, sewaktu sebelum aku nak nak dibuat tanam slip ni, Akid tu dia dah bagi tahu, "Bos, you punya blok ni air risau tak ada tahan lah. You tak ada blok kembung punya." Okay, blok kembung ni jenis macam ni. Kalau kau boleh nampak, dia kembung ni dia tebal. You tak ada blok jenis macam ni ah. Sebab ini kurus saja, kering saja. So aku cakap aku tak ada lah. So dia cakap dia usahakan lah. Sebab slip ni, slip asal dia ni tebal macam ni, slip asal dia. Lebih kurang macam ni ah. Slip asal dia. So dia potong slip ni bagi nipis, selalu-halusnya nipis untuk ngam-ngam saiz ni. So dia tanam. So bila aku pakai motor blok ni dekat motor aku, okay, bila aku nak start tu, dia tak ada macam compress untuk tahan tau. Dia start macam tu je, sup, sup, sup. Tapi tak nak hidup-hidup. Tapi bila aku pakai blok IKK, blok Uma ni, aku nak start dia keras, keras, kita paksa, terang, hidup terus. Macam tu kan.
So yang ni mungkin ke punca dia sebab nipis ke ataupun tengok macam ni. Slit dia pun nampak dalam ni. So ibarat macam contoh kompres dia ni terkeluar ke apa ke kan. Tak tahulah. Aku pun mampu cakap wawalam lah kan. Sebab aku nak katakan mahir sangat tentang uji kaji benda ni pun tak tahu. Mungkin orang lama tahu kan. So untuk tanam slip ni seeloknya cari blok yang kembung-kembung macam ni lah. Kembung-kembung besar-besar macam ni. So benda tu dia akan tahan slip tu lebih tahan, lebih bagus. Slip tu pun tebal. So itu je lah yang aku mampu katakan. Kepada korang yang mau kongsi, korang boleh komen. Sebab nak katakan slip ni dia tanam sengit. Waktu aku masuk piston ring, masuk piston, aku pusing macam biasa je, normal je, tak ada masalah. Nak katakan kalau sengit, confirm dia keras. Oh dia apa ni, Nak push dia susah lah orang kata kan. Tapi ni cun macam biasa standard. Tapi compress dia tak tahu lari ke mana, untuk sampai motor aku tak boleh naik hidup. So kita habis tentang blok ni. Ni pasal tiang yang aku awal video aku, aku pergi beli dekat Bolnut. Ok, tiang ni brand IKK. Asal dia brand IKK. Yang ni lah yang sekarang ni aku tengah pakai ni adalah daripada Bolnut punya, dengan harga RM12.60 sekali dengan washer banyak-banyak tadi. So kalau yang IKK ni waktu aku beli tu, aku ingat harga dia dalam 30 lebih sih, 30 lebih ke 29 ke apa. So around that. So bagi aku Bolnut ni murah, kualiti, hardness tip top, terkenal. Sebab nak katakan yelah, at least kita jimat sikit lah. Tu maksud aku. Boleh je ikut korang lah. Kalau korang duit banyak beli. Aku kat video aku ni kongsi ibarat macam contoh orang kaki motor tip-tip jimat, oh tempat-tempat yang berbaloi kau beli. So geng, video aku sampai sini saja. Peace.